Oke guys, balik lagi dengan gue Aung 90 dan di video kali ini gue bakal tunjukin gimana caranya kita ke pulau tersembunyi. Ini pertama-tama kita ke sini dulu, kalian ke Stormbearer Point. Itu tempatnya di sini. Oke, kalian mark aja dulu ini tempatnya. Terus kita bakal loncat ke bawah. Oke, kita coba masuk ke dalam sini. Nah, terus kita keluar. Dan ini bisa jalan di bawah air gitu guys. Entah ini bug atau gimana. Jadi kita bakal langsung menuju pulaunya aja. Oke, jadi ini kita bakal langsung cepetin aja ke pulaunya. Oke guys, kita hampir sampai. Ini kita bakal cek dulu. Kita penuhin dulu nih barnya. Kita bakal cek di sini itu ada apa aja. Oke, ini di bawah laut ini, bukan di daratan. Ini kemungkinan bug sih guys. Nah, terus kita munculnya ada di sini. Wah, ini semoga aja nggak mati. Wow, bar kita sisa sedikit. Sampai kah? Oke, sampai. Terus ini arsipmennya juga kebuka. Kita cek dulu di sini ada apa aja. Oke, ini ada semacam teka-teki gitu guys. Teka-teki bukan sih. Ini ada ukiran. Oke, di sini ada ininya juga. Kita coba pecahin dulu. Oke, kita coba cari dulu. Nih ada ini, bisa ini batunya bisa dipecahin. Kita pecahin dulu. Oke, waktu dan angin, periksa bayangan pada jam matahari. Kita ke disuruh ke jam mataharinya dulu. Sini. Oke, bening kisah baru mengendarai angin dan disuburkan oleh waktu. Oke, kita coba cepetin waktunya aja sampai ke malam guys. Oke, kita coba cepetin. Oke, tuh ada sesuatu. Oke, ada bayangannya. Kita coba ikutin. Oke, ada sesuatu. Wah, ada musuhnya guys. Kita kalahin dulu. Oke, udah mati. Sekarang kita coba cek lagi. Oh, kita balik di suruh ini guys. Kita ambilin dulu.
Oke, kita disuruh balik periksa ini soalnya udah siang lagi. Kita cepetin lagi jamnya ke malam lagi. Oke, ini udah malam. Kina Oh, masih belum ini, guys. Kita coba cepetin lagi. Sampaikan ke jam 2. Oke. Itu ada tandanya lagi. Oh, itu dia. Oke, kita udah dapat. Oh, belum. Kita coba lihat lagi. Bubarkan titik anemo. Kita coba cari lu, guys. Oh, itu ada di atas satu. Ashimoto ni kiyotsukete. Kita dapat satu, kita coba lihat lagi. Oh, di sana satu. Oke, udah dua. Satu lagi. Kita coba cari satu lagi. Oh, satunya di sana, guys. Itu dia, kita coba panah dari sini. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba ganti party dulu. Oke, si ini kita bakalan ganti barbar aja buat ngeheal. Oke, kita pecahin. Wah. Oke, kita lawan. Wah, damage-nya sakit, sakit banget nih. Ininya lari. Kita bakal langsung kejar aja. Oh. Jalannya sepertinya menuju ke Thousand Wind Temple.
kita periksain dulu daerah sini. Masih banyak ininya, guys. Kita periksain dulu. Ikou yo. Di sini ada chest. Oke, jadi bakal langsung kita kejar aja. Ini nggak tahu sampainya ada di mana. Ini bakalan balik ke monster sih. Oh, oke, ada di bawah. Ukiran simbol. Kita coba ini lagi. Kita coba ubah waktunya lagi, guys. Kita ubah waktunya lagi ke jam 2. Oke. Boken mo shoubai mo. Chance wa isshun nano. Nah, ini kita disuruh pecahin. Satu. Dua. Wah. Ini ganggu banget. Iko yo. Matataku ma. Lagi. Hashimoto ni kiyotsukete. Wah. Oh, itu ada pusarannya lagi, guys. Kita harus pecahin lagi. Nah. Oke. Okay. Oh, dia kebal. Kira bisa kita kalahin. Selanjutnya bicara sama Morton. Oh, bicara dengan Morton. Morton yang ini. Kamu jelaskan bagaimana teka-tekinya diselesaikan ke Henry Morton. Oke, guys, ini misinya udah selesai. Oke, dapat moranya 60.000. Ini nggak ada dapat ini. Nggak ada dapat chest juga.
Oke lagi. Oke, udah nggak ada lagi. Oke, jadi sampai sini aja video kita kali ini. Kalau misalkan kalian pengen kesana lagi, kalian bisa ke tempat yang tadi di ada di sini. Terus ikutin aja cara langkahnya. Terus kalian bakal sampai ke pulaunya gitu dan bisa nyelesain questnya kalau kalian belum nyelesain questnya. Oke, jadi sampai sini aja. Gue Awang, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.